Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ETW Project, oke, dengan Bang Wildan. Ya, WM YLTV ya. Oke, betul. Oke, jangan lupa like dan subscribe kami, oke, untuk channel kami supaya bisa berkembang dan lebih sering memberikan edukasi-edukasi untuk masyarakat di dunia digital. Setelah perbincangan kita kemarin, Bang, ya, seru sekali. Oke, masih berhubungan dengan perbincangan yang kemarin, Bang. Oke, dari Abang kan punya latar belakang yang menarik sekali. Saya kaget sekali, Bang, gitu. Iya. Nah, Abang punya latar belakang sebagai legal dan advokat juga. Oke, dan Abang punya latar belakang ternyata ketua APLI Jabar, Bang, ya. Iya, dulu pernah di Jabar itu. Pernah di Jabar, ya. Luar biasa sekali, teman-teman. Ini luar biasa ya. Kita berbincangnya. Oke, jadi saya sudah tepat sekali ya menanyakan ini, Abang. Mungkin Abang sering sekali melihat jenis-jenis bisnis, Bang, ya. Oke, nah sekarang yang mau ditanyakan sebenarnya ciri-ciri apa saja sih supaya masyarakat tahu ketika ini ditawarin, oh ini ditawarinnya bisnis investasi bodong. Oke. Oke, ciri-cirinya apa aja, Bang? Mungkin to the point aja ya. Oke. Karena kalau dijabarkan pasti panjang. Jadi yang paling mudah adalah kita melihat adalah skemanya piramida. Oh, piramid. Skema piramida, gitu kan, atau Ponzi. Ponzi. Nah, dalam artian ada yang namanya sistem yang menyerupai multilevel. Multilevel marketing atau MLM, mirip-mirip MLM. Okay. Kenapa? Karena bicara multilevel marketing itu sebuah konsep bisnis yang bagus, yang baik, gitu kan. Nah, itu untuk membagi penghasilan. Nah, untuk yang Ponzi ini adalah ya skema seperti arisan berantai atau arisan berjenjang, itu adalah ciri-ciri awal. Oke. Gak punya CPL berarti? Ya itu udah pasti. Jelas ya. Ya kadang-kadang nggak jelas usahanya juga, nggak jelas PT-nya, kadang-kadang website-nya saja tidak ada company profile. Kalaupun ada itu bisa dibuktikan dengan baik, gitu kan? Yang ditawarkan hanya konsepnya saja. Nah, jadi yang pertama adalah yang pasti tidak memiliki CPL. Yang kedua membuat iming-iming, Bang. Oh, iming-iming iya. Penghasilan ya, itu pertama adalah janji balik modal antara 3-6 bulan tanpa kerja, Bang. Ya intinya seperti orang tawarkan deposito. Okay. Kalau di perbankan per tahun 6%, di kami 3 bulan balik modal, 6 bulan balik modal. Ya, paling lama mungkin 12 bulan dengan iming-iming melebihi janji dari investasi yang resmi ya, yang diperbankan misalkan mereka botol apapun di sana. Dan yang kedua adalah ketika mengiming-iming, ciri-cirinya satu, dia membuat sebuah testimonial orang yang join investasi besar akhirnya mendapatkan uang balik begitu cepat. Nah itu ciri-cirinya, gitu kan. Kenapa? Karena ya bagi kami sebuah bisnis itu harus rasional dan memenuhi aspek-aspek izin yang legal. Kalau sistemnya menyerupai MLM, ya harus punya izin yang namanya SUPL. Atau minimal di dalam KBLI-nya ada penjualan langsung. Ada produknya jelasin. Ya, karena kan untuk saat ini untuk bisnis di bidang network itu udah banyak yang digitalisasi. Karena dari Menkominfo udah bisa memperoleh izin SUPL, yang penting mendapatkan sertifikasi itu. Karena banyak juga bisnis-bisnis online yang sudah berkembang pesat dan akhirnya ya luar biasa gitu kan dengan berkembangnya zaman. Gitu, banyak pengusaha-pengusaha di bidang online melakukan sistem yang sifatnya itu mempromosikan dengan cara multi-level marketing. Oke. Jadi sisi gelapnya multi-level marketing orang menyalahgunakan ya, Bang? Menyalahgunakan. Bukan multi-levelnya. Bukan multi-levelnya. Okay. Istilahnya gini, bisnis bodong, money game, dan dia bilang ini MLM. Yang akhirnya bisnis MLM menjadi citranya buruk. Bahkan ada yang bilang karena agama bilangnya riba, gitu kan. Bahkan ada hal beberapa perusahaan multilevel marketing yang sudah mendapatkan dari DSN syariah, gitu. Oke, luar biasa. Nah mungkin salah satunya investasinya seperti arisan berantai ya, Bang. Jadi investasi dengan keuntungan per bulan dia ikut, tapi harus ngajak lagi temennya. Iya. Nanti dijanjiin lagi, ngajak lagi temennya. Ya. Seperti ya arisan berantai itu ya, Bang. Ya, ciri-ciri ya. Arisan berantai itu adalah A ngajak si B ngajak si C, ayo si J. Si J kan udah hilang huruf, Pak. Namanya scam. Udah nggak ngajak lagi. Nah, si J ini siapa yang bayar? Betul. Nah, ketika si J ini tidak mau produksi ngajak orang lagi, maka si J ini gagal bayar. Disitulah yang namanya scam, karena bisnisnya adalah bukan dari jual beli,
bukan dari usaha, tidak ada produk, tidak ada produk atau tidak ada bisnis yang sifatnya trading resmi. Okay. Gitu kan? Misalkan kalau orang suka forex jelas ada untung ada rugi, tapi ketika untung jelas dari trading gitu. Ada juga yang melakukan trading investasi Bitcoin. Sama ada risikonya, tapi itu beda. Gitu kan, maksud saya adalah harus hati-hati terkait dengan yang namanya investasi bodong atau money game. Kalau ciri-ciri yang pertama adalah ajak orang, rekrut orang. Gitu. Kalau misalkan ada bisnis gitu kan yang sifatnya tidak ada merekrut gitu kan, itu hal yang wajar. Semua bisnis merekrut, Pak. Tidak ada bisnis yang tanpa rekrut. Yang penting apa? Bahwa sistem yang dibuat itu tidak menjadikan beban perusahaan. Kalau sebuah sistem menjadikan beban perusahaan, perusahaannya mati, siapa yang bayar? Gitu. Banyak bisnis yang bagus, Pak, sekarang, Pak. Gitu kan? Ada bisnis A yang berhubungan dengan digitalisasi. Mungkin nanti kita bahas di next step, bisnis paling aman apa. Yang penting apa? Bisnis itu jangan membuat payout. Nah, payout garis bawahi. Ketika kita menghitung sebuah bisnis, total yang harus dibayarkan kepada kita, anggap kita masyarakat nih, ikut bisnis, payoutnya ternyata overpay, dipastikan itu scam. Masa ada bisnis merugi? Nah, pelajari, kalau bisnisnya merugi, dipastikan itu BO, money game yang membahayakan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sudah tahu ya sekarang ciri-ciri investasi bodong seperti ya. Apa. Jadi teman-teman selalu waspada, jangan terlalu gampang membuat sebuah keputusan dengan iming-iming yang menggiurkan dahulu, teman-teman. Pelajari dulu. Jangan lupa di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teman-teman harus punya rekaman video dan foto bukti transfer bila teman-teman ikut sebuah bisnis investasi, oke, untuk menjaga kepentingannya teman-teman, haknya teman-teman, oke, dan supaya dilindungi bisa secara hukum ya, Bang, ya. Oh, betul. Oke. Terima kasih Bang Yudan atas perbincangan hari ini. Kita akan buat lagi, Bang, edukasi-edukasi di dunia digital ini. Siap. Untuk membantu teman-teman ya, Bang, dari permasalahan-permasalahannya. Oke, okay? Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel kita berdua, teman-teman. Oke, okay? YTW Project dan WM Wild TV. Oke, okay? Kami pamit, sampai jumpa di video berikutnya.